Hai teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Nah teman-teman, hari ini cerah banget. Udah satu minggu hujan terus nih di daerahku. Karena cuacanya sedang bagus, jadi aku mau ajak teman-teman untuk belanja sayuran dan ikan. Aku punya budget 100 ribu nih teman-teman. Kira-kira dengan uang 100 ribu dapat apa aja ya? Yuk ikuti kegiatanku hari ini. Dan videonya jangan di skip-skip ya teman-teman. Let's go, kita berangkat. Nah ini aku udah mau sampai ke pasar sayurannya ya. Dan sampai di pasar sayuran, maaf ya teman-teman kalau aku enggak ngerekod pas milih-milih sayurnya. Soalnya repot banget kalau mau milih-milih sayuran sambil pegang HP. Nah ini udah sekitar 30 menit aku udah selesai milih-milih sayurannya. Aku mau berangkat ke pasar ikan. Ini aku menuju ke pasar ikan. Nah ini teman-teman, aku udah sampai ke pasar ikannya. Di daerahku ikan lagi mahal loh teman-teman. Di daerahku bukan hanya ikan yang lagi mahal loh teman-teman, sayur-sayuran juga lagi mahal banget. Gimana di daerah teman-teman ya? Pas sama dengan di daerahku, barang-barang semua lagi pada mahal. Ya, oh, ya. Ya, oh. Ya, oh. Ya, oh.
Bang, berapa nih? Kilo 35, kilo 20. Ya. Ini 20 kilo, 40. Besar. Kata itu enggak ya? Tapi. Bang nih. Nah ini aku udah selesai pilih-pilih ikannya dan aku siap-siap untuk pulang. Alhamdulillah aku udah sampai rumah. Yuk kita bongkar-bongkar semua barang-barang yang kita beli dengan uang 100.000. Nah ini ada tahu, satu buahnya 500 rupiah, dan aku beli 10 buah, jadi totalnya 5.000. Ada cabai merah juga, ini aku tadi belinya 1 on, totalnya 5.000 rupiah. Nah ini ada kecambah atau toge, tadi aku beli 2 on itu harganya 2.000 rupiah. Dan ini ada daun kucai segini 5.000 rupiah. Nah ini stok bawang merah aku juga udah habis, jadi aku tadi beli 1/4 segini harganya 5.000 rupiah. Ini juga ada jagung, ini harga jagung lagi benar-benar mahal ya teman-teman, segini aku beli 8.000 rupiah. Ada wortel juga, ini 3 buah wortel harganya 2.000 rupiah. Tomat 1/4 5 buah seperti ini harganya 4.000 rupiah. Ada cabai hijau segini aku beli dengan harga 2.000 rupiah. Kemiri 6 atau 7 buah ini 1.000 rupiah. Dan ada cabai rawit juga aku beli 2.000 rupiah. Ada tempe juga setengah papan, ini aku beli dengan harga 5.000 rupiah. Ada terong telunjuk, ini harganya 3.000 rupiah. Ada gori atau nangka muda, ini satu bungkusnya 1.000 rupiah, jadi aku beli 3 bungkus. Serai 7 buah seperti ini 1.000 rupiah. Ada kol juga, ini aku beli 1/4 3.000 rupiah. Nah jadi total sayur semua yang aku beli ini 55.000, dan sisanya 45.000 lagi aku beli ikan. Nah ini tadi ikannya aku beli 1/4 15.000, ini kalau di daerahku namanya ikan sumbo, lumayan lah teman-teman, ini bisa dimakan untuk 3 orang. Ini juga tadi aku beli 1/4 10.000, dan di daerahku ini namanya ikan bilis. Dan aku juga tadi beli ikan dencis, ini 3 ekor 50 gram, tadi aku beli harganya 20.000.
Jadi total semua belanjaanku hari ini pas banget 100.000. Dan ini yang makan 3 orang ya teman-teman. Ini kurang lebih bisa untuk stok 1 minggu ya teman-teman. Nah ini menurut teman-teman belanja dengan uang 100.000 dapat segini banyak itu termasuk murah atau mahal ya? Sebenarnya untuk mengatur uang belanja itu mungkin tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini untuk keluargaku mungkin harga segini udah lumayan, karena aku nggak terlalu banyak juga anggota keluarganya, hanya 3 orang. Jadi ini menurutku dengan belanja segini ini udah hemat banget. Dapat ikan dan sayuran juga. Nah alhamdulillah kegiatanku hari ini belanja dengan budget 100.000 udah selesai. Dan jangan lupa teman-teman dukung aku dengan like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol notifikasinya ya. Dan terima kasih banyak udah mengikuti video aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.